membuka stomata di luar jamnya. Jadi bisa bertambah lama gitu terjadinya. Ya. Nah, sehingga kenapa kemudian teman-teman di misalnya di sawit ya. Tadi kita dengarkan ada tamu dari Bengkulu mengatakan ada petani yang mengaplikasikan baru sekali, tadinya daunnya itu enggak bisa terbuka untuk keluar sawitnya. Baru sekali aplikasi ternyata udah pada keluar setelah 28 hari. Nah, akhirnya mereka mengatakan, wah ini baru kali ini saya pakai pupuk yang bisa membuka daun secepat itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kerja mikroba. Sebenarnya di dalam mikrofarming ini ada mikroba apa aja, Pak, yang ya, sudah diteliti? Kita kemarin itu baru kurang lebih sekitar 8. Jadi ada mikroba aerob. Mikroba aerob ini sangat bagus untuk memperbaiki kualitas tanah, kualitas air ya. Sehingga kalau misalnya ada lahan-lahan yang kondisi airnya kurang bagus, nah itu bisa diperbaiki dengan mikroba aerob. Kemudian ada pelarut fosfat. Nah, di dalam tanah kita, Mas Nur, hasil residu-residu dari pemupukan yang menggunakan anorganik, itu banyak sekali fosfat-fosfat yang tersedia, tidak larut. Nah, dengan menambahkan ecofarming, itu akan melarutkan fosfat-fosfat tersedia sehingga tanpa dipupuk P pun tanaman sudah tercukupi. Nah, itulah kenapa kemudian dengan pengurangan sampai 75%, kenapa kemudian ternyata masih tetap bisa mencukupi unsur hara tanaman, karena kerja mikroba yang memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di dalam tanah. Kemudian ada mikroba yang fungsinya juga adalah untuk melarutkan residu. Jadi residu-residu dari hasil sisa-sisa racun, pestisida segala macam itu bisa dilarutkan sehingga tanah menjadi lebih sehat. Ada selain penambat nitrogen, pelarut fosfat, nah kita mikoriza. Nah, ini dia. Ini mikoriza yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Mikoriza ini mampu mengambil makanan untuk disuplai ke akar tanaman dalam jarak yang sangat jauh. Dalam jarak yang sangat jauh, jadi dia bekerja untuk membantu menyuplai makanan. Ya, menyuplai. Dan yang kedua, mikoriza ini dia juga sekaligus membuat cadangan makanan. Nah, jadi kalau misalnya ada tanaman-tanaman yang kekeringan, gitu ya, tidak tersuplai unsur hara dalam waktu air dan cukup, misalnya, itu karena adanya cadangan makanan dari mikoriza sehingga dia masih tetap tahan. Nah, inilah kelebihannya sehingga kita mendengarkan banyak sekali dari teman-teman menyampaikan bahwa kenapa kok kekeringan tapi masih tetap hijau. Nah, itu salah satu fungsi hasil kerja dari mikroriza ini. Dan yang lainnya mungkin. Nah.